dari seluruh Indonesia untuk selalu dan berusaha. Selamat teman-teman semua, saya tunggu kita bersama. Di samping saya ada Mas Adi, ada Mas Dari, ada Mas Zeta. Kita mengucapkan salam untuk teman-teman semua. Menjaga suhu dapat menjadi sarana untuk melayani masyarakat sesuai dengan visi dan misi bersama.
Selamat atas reopening-nya, dibukanya kembali Gramedia tersebut. Selamat dan sukses atas penampilan dan penyajian showroom sudah baik sekali. Jadi sangat atraktif, ini sangat strategis dan tidak terlalu jauh bagi kita atau orang yang tinggal di pusat perkotaan. Akhirnya Gramedia ini berarti memudahkan kita untuk kita langsung berinteraksi dengan Gramedia. Mudah-mudahan Gramedia bisa berjalan sesuai yang diinginkan, maju dan berkembang. Sekian kesan-kesan dari saya. Gramedia Gastu, saya sih taunya dari kemarin ya, Grand Opening ini juga.
juga sebenarnya menjawab apa ya kebutuhan kita gitu ya. Jadi selama ini kan ada Gramedia yang sebelumnya yang besar tapi sudah tutup. Nah walaupun di sini ini baru, tapi mudah-mudahan kedepannya ini juga bisa memfasilitasi kebutuhan daripada kita baik dari buku maupun dari storage-nya nanti. Terima kasih ya. Ucapan selamat dibukanya kembali Gramedia Gatsu yang dulu pernah hilang, sempat hilang, sekarang buka lagi. Saya senang sekali, berharap untuk jangan pernah tutup deh. Pokoknya selamanya buku itu harus tetap ada, nggak boleh nggak ada. Buku abadi, mau online mau apa, buku tetap harus bisa ada gitu. Meskipun ada e-paper segala macam. Terus harapannya jangan patah semangat, Gramedia harus 50 tahun sampai 50 tahun kedua harus tetap ada. Siapa tahu nanti next kita akan kerjasama, kolaborasi, bikin acara yang seru-seruan di keasikan baru sama Sketsa dan Asanka. Terima kasih. Ya buku hari ini saya dapat hadiah. Kesan-kesannya dengan Gramedia New Gatsu ini dekat rumah bagaimana? Harapannya apa deh? Kenapa? Separuh yang pajak bisa dekat. Buat kita, buat pelaku usaha, kita berubah mindset kita dari yang pola pikir manual menjadi ke digital. Itu juga kita mencoba itu. Dengan hal itu, kami kita di sana dengan wajah baru.